Halo, assalamualaikum sobat Viral News. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kita kali ini, Viral News akan berbagi tips untuk kesehatan yang berkaitan dengan keadaan sekarang yang banyak orang mengalami demam atau gregesi kalau bahasa Jawa, seperti yang saya alami sekarang. Mungkin ketika kita buka-buka di WhatsApp atau grup atau apa, lagi musim nih, apa yang namanya Hari Gregesi Nasional atau Hari Demam Nasional. Oke, nah, kita kali ini akan berbagi tips ringan, tips sederhana untuk membantu memulihkan kondisi tubuh kita yang sedang drop atau sedang demam dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Tadi saya ke dapur, saya menemukan ada ini nih, ada jeruk nipis. Jeruk nipis ini bisa kita pergunakan untuk menambah daya tahan tubuh atau untuk mengobati demam-demam atau tenggorokan kering yang sedang banyak kita alami sekarang ini. Salah satunya adalah jeruk nipis. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah saja. Jeruk nipis ini kita belah dua, kita peras ambil sarinya. Lalu kita masukkan ke dalam gelas dan kita tambah dengan air putih hangat. Lalu setelah itu kita minum. Jadi fungsinya untuk mengobati atau untuk mengurangi tenggorokan yang kering dan demam-demam yang ada pada tubuh kita. Karena kandungan vitamin C dan kandungan vitamin-vitamin yang ada di dalam jeruk nipis ini sangat membantu untuk memulihkan kondisi tubuh kita yang sedang drop. Itu yang sering kita lakukan dan sering juga saya lakukan ketika saya sedang drop seperti ini. Oke, di video selanjutnya saya akan berbagi tips lagi tentang cara untuk menyembuhkan radang atau sakit tenggorokan karena musim gregesi nasional sekarang ini. Oke, demikian video dari Viral News kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video tips selanjutnya. Terima kasih.